perkembangan Bandung Timur sekaligus juga reaktivasi kegiatan-kegiatan di wilayah Bandung Timur. Jadi kita rapor on the spot reaktivasi kawasan Bandung Timur. Dan ada di sini beberapa kegiatan di mana ini salah satu challenge yang diminta Bapak di pertengahan atau awal tahun yang lalu, bahwa pariwisata diharapkan menjadi lokomotifnya kegiatan pertemuan di Kota Palu, sekaligus juga pelaksanaan aktivitas infrastruktur pun harus mendukung kepariwisataan. Menjadi sebuah kendala menurut saya. Coba tolong dipertimbangkan nanti oleh Pak Sekda ya, dan juga teman-teman yang ngurusin organisasi, bahwa UPT kita bukan BLUD, bahwa untuk mengelola UPT ini butuh biaya, ya kan? Di satu sisi kita memiliki potensi untuk ekonomi di sekitar sini bisa tumbuh. Nah, bagaimana kita elaborasi Jangka pendek kita kalau bisa hadirkan ini menjadi destinasi wisata terintegrasi. Kita jual aja semuanya, ya. Misalkan salah satu contohnya, kita kerjasama dengan komunitas apa, menyediakan kendaraan apakah roda 2 atau roda 4, mangga silakan. Kemudian wajib hukumnya untuk dihadiri semua, dikunjungi semuanya. Create, tadi Pak Didi sampaikan bahwa di sini tempatnya ekspresi, di sana tempatnya edukasi dan lain sebagainya. Create sedemikian rupa. Pokoknya wilayah Bandung bagian timur ini luar biasa potensinya untuk kita bisa kembangkan. Jadi menurut saya untuk perlindungan yang notabene merupakan bagian dari kawasan Bandung Utara ini kan, ya kan? Perlindungan buat geografinya dapat. Kemudian juga untuk bisa menarik wisata ke wilayah Bandung bagian timur juga dapat. Ini PR kita ke depan. Oleh karenanya saya minta nanti Pak Kadis Parbud, tentunya Asda 2 yang menjadi leadernya, dibantu nanti oleh Badan Promosi, tolong create sedemikian rupa ini menjadi nilai dan menjadi magnet untuk menjadi wisata unggulan yang ada di Bandung bagian timur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Didi, Pak Asisten, teman-teman, para kepala dinas, terima kasih banyak. Teman-teman dari Pokja Wisata ya, Sadar Wisata juga. Tolong bisa meng-create ya, bisa meng-create menjadi sesuatu yang bisa membanggakan buat kita. Demikian berita dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.